Tengok sebelah sini Pak Ju. Rumah dia Ju. Mewah-mewah Ju. Bila lah kita dapat macam ni Ju. Assalamualaikum cu, apa khabar kalian semua? Tentunya dalam keadaan sehat kan? Begitu juga aku di sini, alhamdulillah cu. Hari ni cu aku nak pergi ke Glamery. Glamery ni tempat rumah-rumah orang-orang kaya kan. Jadi aku nak tunjukkan dengan kalian, manalah tahu nanti kan kita dapat rumah orang kaya. Bila kita dah tengok macam gini kan, kita pula jadi dapat kan. Amin ya rabbil alamin. So hari ni aku tengah dalam perjalanan, aku nak pergi ke situ. Itu ada Kojo. Jadi sekalian aku nak ambil view situ lah kan, nak kasih kalian tengok rumah-rumah orang kaya. Jadi bagi aku lah, kalau bagi aku kan rumah-rumah ni ibaratnya mewah lah, rumah banglo kan. Jadi itulah aku nak tunjuk sama kalian. Kalau kalian rasa terhibur, kalian komen lah kan bawah ni, okay? Okay, cik. Aku dah sampai ke tempat rumah orang kaya ni kan. So tadi aku tadi melalui guard, jampas tu. Sekarang ni aku dah ni, dah masuk kan rumah-rumah orang kaya ni. Oh, nampak tak rumah-rumah orang kaya? Oh, tengok. Satu rumah je berapa kereta lah. Kereta bukan kereta cikai-cikai kan. Kereta dia tengok kereta-kereta sport dia semua kan. Okay geng, sampai di sini lah video ni. Gila cu, tengok cu rumah dia cu. Okay, itulah tadi cu. Aku dah tengok-tengok tadi rumahnya juga kan. Memang rumah dia tu cantik-cantik cu. Andainya dapat rumah macam gitu ya kan. Apa tak tenang kan, rumah pijakan ada. Ha, apa tak lagi kan. Itu lagi tadi kau tengok tadi, apa tu? Kereta dia mewah-mewah, Lamborghini, ada Ferrari. Tapi aku tadi sebelah kiri, jadi aku tak nampak. Jadi aku tak ambil video. Memang sedap. Okay cu, InsyaAllah
tahun depan kita boleh dapat rumah yang seperti itu kan. Kalau tak pun tahun depan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ataupun 10 tahun ataupun 20 tahun, 40 tahun nanti kan. Kalaupun tak ada 40 tahun ke 50 tahun, insyaallah anak kita yang dapat. Dan kalau tak ada pun anak pun, cucu pun dapat, alhamdulillah, syukur ya kan. Kita sama-sama berdoa insyaallah. Dan buat kawan-kawan di sana ni kan, biar pakcik, makcik, semua ulung, anga, ucu, ucu anga, ucu, ucu uti, semoga sentiasa dalam keadaan sihat selalu, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekedot.